Selamat sore, teman-teman semua. Selamat datang. Sangat spesial karena KOTEKA Talk pada sore hari ini adalah edisi ulang tahun KOTEKA. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yeah, juga, yeah. founder dari KOTEKA, Kang <laughs> Pepi. Selamat sore, Kang Pepi. Selamat sore, Mas. Kang Oni. Pepi Nugraha ya, adalah sore. founder KOTEKA. Apa kabar nih, Mas Pepi? Alhamdulillah, baik-baik, Mas. Oke, okay, baik. Dan... Saya juga menyapa Mbak Muslifa Asyani. Mbak Muslifa adalah Ketua Koteka tahun ini. Selamat sore Mbak Muslifa. Selamat sore Mbak Muslifa. Oke, selamat sore. Assalamualaikum dari Lombok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga menyapa teman-teman Koteka Kompasianer yang sudah uh, secara rajin ya ikut dalam kegiatan Koteka Talk uh, pada hari Sabtu setiap hari Sabtu. Saya ingin menyapa juga Mbak Gana dari Jerman yang masih jam berapa ini Mbak di sana? Lama pagi. pagi, eh jam 11. Jam, jam 11. Uh -huh. Baik, jam 11. Siap. Ini adalah edisi ulang tahun Koteka. Kita akan flashback sebenarnya apa sih Koteka dan mengapa Koteka didirikan dan kapan Koteka itu didirikan? Bagi teman-teman silahkan menyimak nanti karena ada hadiah ya bagi teman-teman yang ikut dalam acara ini. Jadi ada dua voucher uh, A100.000 untuk teman-teman semua. Nah, uh, saya ingin uh, bertanya ke Kang Pepi. Kang Pepi, kesibukannya apa Kang Pepi saat ini? Kok backgroundnya ini kelihatannya ada di luar nih? Iya, betul. Bahwa sekarang memang setelah saya resign dari Harian Kompas, 1 Januari 2017, jadi Ya, saya sih menyibukkan diri sendiri aja, karena bagi saya pensiun itu bukan akhir dari sebuah perjalanan hidup kita, ya, tapi awal dari perjalanan hidup baru sebenarnya. Nah, ini yang sedang saya lakukan. Jadi, saya sebagai penulis, sebagai wartawan, tetap pada dunia, ya, pada dunia yang saya geluti, yang memang saya pahami, saya kuasai di dalam dunia tulis-menulis, di dalam dunia literasi. Belakangan, saya menjadi giat juga di bidang literasi digital, atau digital, uh, digitalisasi online. Agak terputus gitu. ya. ya. mohon, mohon maaf, Baik. agak terputus karena di sini agak kurang bagus sinyalnya ya. Di suatu rebot area di Malino, Malino itu di Kalimantan Utara, sebuah kabupaten di Kalimantan Utara. Kebetulan saya sedang melakukan kegiatan literasi di, di Malino ini terkait dengan penyusunan buku sejarah Kaltara kita tahu kan Kaltara baru memekar dari Kalimantan Timur beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2012 yang lalu. Nah, sehingga kami di bertiga dengan Prof. Aspi Marwan Adam dari LIPI itu untuk membuat sebuah buku sejarah. Tapi karena memang dengan permintaan teman-teman untuk kursi tentang koteka, ya saya harus bisa membagi waktu dalam pengertian terutama terkait dengan hubungan internet ya. Nah, ini kebetulan di sini ada ada waktu di sela-sela saya menulis ya, di sela-sela saya wawancara, di sela-sela saya travel kalau kesada kemarin untuk bertemu dengan teman-teman di sini. Wow, terima kasih loh, Kang Pepi. udah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Kang Pepi. Jadi ini lagi di Kal Kalimantan Utara ya, provinsi baru ya, Kang Pepi? Iya, provinsi ya. baru, iya, provinsi baru, pecahan dari Kalimantan Timur. Baik. Kang Pepi, kalau kita flashback ke KOTeka, ya, enam tahun yang lalu. Sebenarnya ini anggotanya kan adalah para penulis travel yang di Kompasiana. Nah, kemudian ada komunitas KOTeka itu sendiri. Mengapa Kang Pepi perlu dibentuk sebuah komunitas, Kang Pepi? Saya menganggap bahwa penulis Kompasiana itu secara keseluruhan saya anggap sebagai generik ya, atau umum gitu. Tapi saya melihat bahwa ternyata teman-teman itu tidak cukup hanya berdasarkan rubrikasi ya dalam dalam hal menulis, teman-teman ya, juga perlu ya, sepertinya perlu eksistensi dalam hobi yang lainnya yang tidak ada di rubrik, gitu ya. Kalau kita lihat rubrik-rubrikasinya kan eh, di situ ada humaniora, ada ada media yang yang kalau dibentuk buah komunitas rasanya belum belum mengarah ke sana ya ada komunitas misalnya pencinta media atau komunitas radio itu kan komunitas online kan belum belum saya belum lihat tapi di kompasiana juga saya melihat ada beberapa teman yang menulis tentang hobi ada hobi untuk bikin otomotif nulis otomotif ada hobi travel wisata itu udah pasti dan ada hobi-hobi lainnya ada dulu ada ada yang paling yang terkenal di awal-awal itu kan fotografi ya kampret gitu ya kompasiana hobi jepret kalau tidak salah pada saat awal pembentukan mungkin Mbak Wawa lah hadir, ya, semoga hadir di sini kan bisa memberi penjelasan lebih lanjut karena Mbak Wawa yang yang saya dapuk itu sebagai sebagai pemangku untuk mengurusi komunitas di Kompasiana ini. Jadi dalam satu pertemuan di Ancol pada saat itu terbentuk sebenarnya 22 komunitas kalau saya tidak salah pada saat itu ya pada saat dibentuk itu 22 komunitas yang sesungguhnya ada di Kompasiana. Tapi tentu saja yang yang maju terdepan salah satunya adalah OTK karena memang dunia travel ini kan dunia yang kalau orang betawi bilang nggak ada matinya ya, ya hanya karena pandemi aja uh, mungkin kegiatan travel di mana mana berhenti itu saya juga melihat di Pangandaran lah nggak jauh-jauh dari dari tempat saya tinggal yang biasa dikunjungi oleh wisatawan asing terus kemudian menjadi drop demikian juga di Bali saya juga melihat sendiri gitu sesungguhnya yang bisa nanti dilakukan wisata ini kan ketika deklarasi pandemi itu berakhir nah, kemungkinan itu akan menjadi prima dona lagi saya berharap meskipun misalnya ada keterbatasan-keterbatasan dalam hal travel, pergi ke sana kemari. Tapi tidak tidaknya semangat itu tidak kemudian dimatikan. gitu. Nah, maka saya sangat appreciate, sangat menghargai ya, apa, upaya Mbak Gaganawati dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman Koteka di sini untuk se mewadahi sebuah acara yang seperti ini, ya kan, supaya tidak 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 hilang lah semangat kita untuk berwisata. Itu latar belakangnya. Jadi memang uh, pariwisata dan menulis itu emang hal yang selalu melekat dan. Ya, saya mau kasih bisa gambaran. Ya, Kang Pepi. Ya. bisa ya, lepas ya dari kasih... kita sebenarnya gara-gara pandemi ini. Saya harus kasih ya. gambaran. Baik bahwa. Di... Uh, Kang Pepi, saya mohon ya. maaf, saya harus saya harus pamit dan teman-teman semua, saya sedang dari enak. Silakan, Mbak Jana, terima kasih ya. Ya, silakan. Terima kasih, Mas Oni. Semoga giginya segera sembuh. Kata Megizet Z lebih baik sakit hati daripada sakit gigi Tapi hari ini Mas Oni milihnya sakit gigi nggak mau sakit hati dia Baik, terima kasih teman-teman semua yang baru saja hadir Bergabung jangan lupa untuk mematikan mikrofon Dan e, sekali lagi selamat datang buat Kang Pepi Aduh seneng banget Jadi Kang Pepi ini saya lihat di LinkedIn ini Merupakan pendiri dari PT. Selasar Indonesia Baru, jadi pada tahun 2017 itu tahun, ya. jadi co-founder ya. ya. Kemudian ya, ya. juga menjadi CEO Kompasiana, dan sekarang aktif di Pep News ya Mas? Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan ah, dari Pep News, dan hari ini siap, masih pak. kegiatan dari Kompas. Ya. Baik, tadi diceritakan bahwa banyak sekali sebenarnya uh, komunitas yang lahir di Kompasiana waktu itu, sedang di Koteka sendiri atau komunitas traveler Kompasiana, Kang Pepi memilih De Wardah Fajri sebagai sang bidan. Jadi waktu itu sekitar 7-8 orang kami berkumpul di WhatsApp grup dan mengatakan, oh Kang Pepi ada ide untuk membentuk komunitas traveler dan lain sebagainya akhirnya terbentuk. Tetapi mengapa memilih De Wardah Fajri nih? Padahal kan di Kompasiana banyak admin nih. Kang Pepi. Saya dalam memilih Orang tentu saja dengan terkait dengan kapasitas. Rawan gitu ya? <laughs> uh, enggak, karena saya lihat <laughs> lihat kapasitas aja karena Mbak Wardah ini kan cukup supel dalam bergaul. dan pergaulannya Betul. juga Betul. Uh, luas gitu ya sehingga itu akan memudahkan untuk merangkul ya merangkul karena kan beliau didapuk sebagai pemangku. Kalau pemangku ya harus bisa memangku memangku teman-teman yang biasa menulis travel di kopasiana ini demikian banyak dan saya salah satu penikmat ya atau dalam kalitanya pembaca Tulisan-tulisan pebisnis -tulisan yang menulis apapun yang mereka kunjungi, apapun kesan mereka tentang sebuah tempat, ya sebuah lokasi, entah itu tempat wisata, khususnya tempat wisata, karena bagi saya tidak harus tempat wisata yang di kreasi yang dibentuk atau yang diciptakan bahkan kita pergi ke hutan pun misalnya yang mungkin hutan itu mm -hmm. tidak bernama gitu ya itu per, catatan perjalanan itu adalah tulisan wisata gitu jadi jangan mm -hmm. terjebak dengan wisata itu karena kita mengunjungi Pulau Bali gitu ya Pulau Bali itu di situ ada misalnya Kelungkung di Kelungkung ada semacam uh, atraksi gitu jadi mm -hmm. itu spot-spot yang dibikin memang itu memang layaklah yeah, yeah, untuk sightseeing yeah. gitu ya kita tahu budaya mengetahui budaya itu kan seperti di GWK itu kan kita bisa men melihat tari tarian gitu kan itu mm -hmm. di orkestrated gitu diciptakan dan orang bisa nonton gitu is okay gitu tapi kan bukankah yang lebih bagus itu catatan perjalanan gitu loh nah, kalau catatan perjalanan saya tidak mengunjungi wisata pun misalnya saya di Facebook boleh cek misalnya hari ini catatan saya ke Kaltara itu tidak kemudian ke tempat-tempat wisata justru ke tempat ke desa nah, itu bisa dijadikan sebuah tulisan gitu jadi tidak terbatas Travel itu sebuah tempat di mana diorkestrasi tempat itu untuk wisata. Tapi buat catatan perjalanan itu sendiri kemanapun teman-teman pergi itu layak ditulis karena begini. Kadang-kadang kita ter, bukan terjebak ya terpaku ya terpaku kepada oh ini objek wisata ya misalnya objek wisata pantai ya kita cerita tentang pantainya. Padahal di situ ada orang di situ ada pengurusnya di situ ada wisatawan lain yang berkunjung gitu kan menarik kan orang itu pasti cerita tentang orang jauh lebih menarik ketimbang cerita tentang benda gitu. Sehingga saya Jarang nih, di Kompasiana pun melihat ke suatu wilayah, mewawancarai orang yang terlibat dalam wisata itu. Jarang. Padahal orang itu menarik itu kesan-kesannya tentang mengapa dia dari Belanda datang ke suatu tempat yang kita sudah seringlah menulis tempat itu gitu. Tapi manakala ada orang Afrika lah dari Afrika gitu ya, dari China gitu, dari berbagai macam negara pergi ke situ, ya tanya dong. Mereka kenapa bisa ke situ? Mau ke situ? Mau meluangkan waktu ke situ? Sehingga scope kita menjadi lebih luas. Tidak hanya sekedar bercerita tentang sebuah tempat. Oh ini tempat wisata selesai. Itu kita bercerita tentang benda. Kalau kita cerita tentang manusia jauh lebih hidup ya. Karena dalam jurnalistik itu kan ada man makes news. Jadi oranglah yang membuat berita. Dan kalau orang yang membuat berita, orang itu akan membaca berita tentang orang sebenarnya. Bukan tentang tempat gitu loh. Kalau saya di ada satu tulisan misalnya tentang satu lokasi wilayah untuk wisata dibandingkan dengan ada pengelola di wisata itu, saya akan baca pengelola. Saya akan baca siapa orang yang memunculkan daerah ini sehingga menjadi terkenal sebagai wisata, destinasi wisata baru misalnya saya akan bacanya orang ya. Tentu saja bisa bercerita tentang, karena kalau bercerita tentang tempat wisatanya, pasti orang lain juga menulis hal yang sama. Sementara dalam prinsip penulis, kan harus ada novum, kebaruan. Ada novel, jadi yang ditulis itu adalah hal kebaruan. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan terpukul kepada destinasi, destinasi wisata, lalu kemudian, oh ini Pulau Derawan, itu itu indah sekali gitu. Ya, kita berkutat di situ. Ya, orang lain juga sudah menulis tentang itu. Tapi siapa di belakang yang mengurus tentang Pulau Derawan? Pasti akan jauh lebih menarik ceritanya. Lebih hidup ceritanya. Begitu teman-teman, kalau -teman. Koteka terutama ya. Uh, kembali lagi ke komunitas, mas. Tadi disebutkan sekitar 22 yang dilahirkan dari kompasiana. Apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan untuk membentuk komunitas-komunitas tersebut, khususnya yang dari Koteka nih? Uh, kalau dulu di Wardah ini, di Wawa itu bilang kalau karena adminnya itu kan nyebar atau orang-orang yang travel itu kan nyebar nggak pernah kumpul. Menurut Kang Pepe gimana nih? Apa yang menjadi? Sebenarnya kalau kita uh -huh. kalau kita dipersatukan dalam satu hobi yang sama, itu sosok orang menjadi tidak terlalu penting. Gitu ya bukan berarti saya tidak ah Mbak Warna nggak penting enggak Mbak Warna itu koordinator dia pemangku mm -hmm. dialah yang akan mengorkestrasi kegiatan-kegiatan kan sehingga dari dialah ide-ide itu muncul tetapi sesungguhnya tanpa itu pun kalau kita berkhitbat kepada uh, satu hobi gitu ya itu bisa dengan jalan dengan jalan dengan sendirinya katakanlah begini saya hobi banget catur gitu ya saya tidak <tuh> tidak kemudian berguru kepada percasi saya berteman dengan Utut Adianto gitu ya dengan Pak Eka Putra gitu ya, yang dari percasi gitu tapi saya abaikan terus apa dong kegiatan saya dengan catur? Ya saya cari lawan, lalu kemudian mempelajari catur, main catur online. Nah itu pengembangan diri sendiri itu lebih penting. Sama halnya dengan koteka. Tidak kemudian harus kebersamaan itu penting ya. Kebersamaan itu. Yuk kita misalnya pergi ke tempat A, B, C, 8 orang, sekian orang. Bahkan nanti bisa, beli it or not nih kalau mau, itu bisa bikin semacam travel agent koteka misalnya. Oh itu nah, kalau ada pemodal, misalnya cari pemodal gitu. Ya kalau saya memang yang punya kompasiana ya saya modalin tuh untuk bikin travel kompasiana. Ya kalau saya yang punya kompasiana ya ya kan? Nah, coba nanti ya. suatu saat berpikir lah, berpikir nanti kita ini udah udah terlanjur kolam berenang itu terlanjur renang, udah nyebur gitu loh. Eh, kenapa nggak dipikirkan semacam membuat sebuah travel agent nanti kalau suatu saat pandemi sudah berakhir dan dan ini akan menjadi satu bisnis baru. Saya nggak ngerti hmm. kalau misalnya tawarkan aja ke Kompasiana, dia mau nggak membiayai itu, mau nggak membidani sebuah usaha gitu usaha baru namanya Koteka Travel Agent Koteka misalnya kan? Wow. Kan ini kan, kan ini nanti sudah Koteka kan kaya. koteka wakil Eropa dan bagaimanawati bagaimana oh. misalnya di, diurus dong orang-orang bukan hanya kompasianer misalnya suatu saat yang punya rezeki lalu kemudian datang ke Eropa dan mereka mengumpulkan orang-orang juga yang mau travel ke Eropa ya larinya ke kota travel dong harus ke sana bisnis saya ini orang semula nggak share terhadap bisnis tapi saya disekolahkan oleh Kompas di Prasetya Mulia selama satu setengah tahun Jadi saya, punya dasar bisnis gitu apa-apa ini bisa dibisnisin bahkan literasi yang saya geluti hari ini tidak lepas dari saya bisnis ya bisniskan gitu dalam pengertian saya profesional, dong. Anda harus membayar mahal, saya dong, untuk sebuah tulisan, misalnya seperti itu. Harus punya daya tawar tinggi, ya, maaf, teman-teman. Menulis itu ternyata memang bukan hanya sekedar hobi. Kalau saya hidup dari menulis, mbak, jadi ya udah disitu fight-nya, gitu. Dan sekarang ini, komunitas di Kompasiana itu kan mendapat suntikan dana, mas. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, menurut saya itu sudah membantu. Menurut Kang Pepe sendiri, selaku CEO Kompasiana, pada awal pembentukannya, kemudian pembentukan komunitas-komunitas itu sendiri. Sebenarnya bagaimana Kang Pepi ini memandang e, suntikan dana yang diberikan Kompasiana untuk komunitas? Iya, itu dana bukan segala-galanya. Mungkin hanya sebagai trigger nah, aja. Mas. Dulu pun, dulu pun juga saya nggak mungkin lah karena saya harus mengelola 22 komunitas, gitu harus berbagi dana yang mengajukan dana ke perusahaan tuh nggak nggak gampang ya kalau waktu waktu saya nah, betul. ada di situ, gitu kan. Beda kalau perusahaan punya saya, saya kan nyari investor aja kan, gitu dengan nah, gampang ya. kan, gitu ya. Cari investor, tolong biayain ini yang teman-teman yang ada di Kota di di KPK gitu ya, di kampret, dan lain, lain gitu ya. Itu dengan mudah kalau saya yang 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 punya kompas ya ada. Tapi kan seninya kita sebagai karyawan itu tetap harus harus berjalan, Mbak. Bagaimana caranya? <tuk> Ini program bisa jalan terus, kita juga <tuk> harus kerja karena memang dituntut untuk menghasilkan produk-produk. Itulah seninya. Ji. Tapi ada keterbatasan-keterbatasan itu bukan suatu rintangan. Kalau bagi saya mungkin kalau trigger ya ibaratnya kalau saya lihat Pak film-film National Geographic itu orang kan hanya di dibekelin ransel lalu kemudian alat Cukupnya di kemudian disebar di hutan gitu ya di seluruh hmm. jalan ke hutan dia survive apa enggak ya seperti itu dengan dana yang terbatas kira-kira survive enggak. nah bagaimana dengan cara kita survive pertama ya menghimpun orang dengan banyak gitu ya satu ide satu gagasan satu hobi itu lalu kemudian ini gimana ya caranya kita harus dengan bisnis ya katakan aja bisnis itu jangan jangan apa lah jangan tabu gitu bicara bisnis di sini gitu ya karena hmm. apa terus ujung-ujungnya apa kita mau cuma travel ngeluarin duit gitu hanya untuk tulisan ya enggak dong tulisan itu sendiri harus menghasilkan duit menurut saya di bukan kayak dibikin apa kayak jadi ghost, jadi ghost writer lah jadi copywriter gitu selalu ada buntutnya nah buntutnya ini yang harus kita pikirkan karena yang orang bilang hidup yang paling senang itu adalah yang dari hobi nah hobi saya itu nulis mbak dan saya hidup dari ya. dari hobi kemudian tadi disebutkan beberapa komunitas yang waktu itu cetar begitu ya tapi kemudian di tahun 2021 ini mereka sudah tidak aktif bahkan sudah hilang begitu bagaimana hmm. kang Pepih memandang ini karena kan sudah dari tahun berapa itu ya sudah berdiri dan apakah ya. menurut Kang Pepih, Koteka ini akan berjaya nggak bakalan mati gitu mati tidaknya sebuah komunitas itu kan tergantung anggota-anggotanya juga Pak. sama seperti Betul. koperasi ya kan koperasi ini mau hidup apa enggak ya itu kalau mau hidup ya iuran gitu kan semua anggota koperasi pasti ditarik iuran gitu kan ada tata caranya gitu sama juga dengan Koteka saya kira sama juga Koteka juga paling tidak kalau tidak iuran ada semangat mbak yuk semangat kebersamaan Betul. untuk bikin sebuah acara merancang sebuah acara atau yuk kita pergi ke sebuah tempat remote di tempat kamu berada misalnya tulis remote area di tempat kamu berada dan ceritakan lalu kuis nanti kumpulkan dalam sebuah buku judul bukunya nanti adalah inilah tempat-tempat remote area yang paling eksotis misalnya hmm. saya hanya ngasih perumpamaan jadi selalu ada perencanaan perencanaan dimungkinkan kalau kita berkumpul mbak bersatu hmm. menjadi menjadi satu punya kemis yang sama yaitu travel gitu nah itu tadi makanya saya katakan travel itu tidak harus ada destinasi wisata lalu kita berkunjung Sana. Even itu jalan-jalan. Lalu kalau kita tulis hasilnya itu jadi catatan perjalanan. Kita masih ada sekitar lima menit. Silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom chat. Nanti akan saya sortir lagi untuk dilontarkan ke Kang Pepi. Nah, saya ingin tangannya. Ini kan sekarang lagi di Kalimantan Utara ya. Mungkin bisa cerita sedikit juga tentang pengalaman Kang Pepi keliling dunia. Nah ini pasti waktu itu <tuk> seru banget. Waktu itu belum ada pandemi. Yeah, yeah bebas ya 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 saya paling paling akhir dulu lah ya tahun 2016 itu 2016 sekitar bulan Mei saya bersama keluarga saya istri sama uh, anak si gadis itu si gadis mm -hmm. umur waktu itu umurnya masih tujuh tahun backpack run lah keliling Eropa keliling wow. Eropa memang ada agen ya dibantu agen jadi kami ada tiga keluarga tiga keluarga apa empat ya empat keluarga bareng-bareng tapi justru backpackeran jadi kami ketika di Eropa itu tidak pakai pesawat lagi saya pakai bus wow pakai taksi gitu kalau terpaksa oh. ya pakai taksi paling murah pakai bus dan kereta okay, jadi yeah. kami menelusur kurang lebih 8 apa 9 negara mulai dari amsterdam kami berada di amsterdam selama dua malam menginap di sebuah hotel yang dekat-dekat perumahan penduduk dan itu sangat berkesan sekali seperti biasa apa spot-spot yang ikonik di belanda misalnya di kebun bunga itu ya ke hilversum oh. atau banyak hal-hal yang saya kunjungi di sana selama dua hari itu termasuk eh, wisata belanja wisata sore sore terkait nangkring atau kafe e, gitu saya terkesan di Belanda itu ternyata ada kafe khusus buat gay misalnya itu baru pertama kali betul betul <tuk> saya ada di situ karena ada benderanya nah sebelumnya saya kan travel itu karena karena tugas ya karena tugas saya ke Belanda mm -hmm. itu misalnya udah dengan kemarin terakhir itu dapat kali gitu jadi mm -hmm. waktu dengan keluarga ya saya anggap inilah yang yang, yang wisata sesungguhnya karena kalau dulu hanya tugas-tugas begitu aja mbak tapi mm -hmm. maru, waktu maru. tugas pun saya selalu menyempatkan diri untuk travel membuat catatan perjalanan <tuk> ya iya. untuk kemudian uh. Ke wilayah gitu. Jadi sambil menyeram minum air. Saya berkesan karena dari Belanda saya kemudian pergi ke Paris naik bus, dari Paris lalu kemudian ke Belgia ya, Belgia dulu ya, Paris dulu lalu Belgia lalu ke Swiss, lalu ke Jerman, ke Itali, mana lagi ya? Saya lupa pokoknya ada sekitar 8 negara gitu. Selama tiga minggu itu, Mbak. Kalau saya harus harus menyebut jumlah uang, mungkin cukup murah juga karena kami itu hanya dikenakan satu orang 50 juta, Mbak. Jadi satu waktu itu tiga orang kami bayar 150 juta. Memang mm -hmm. seperti gede ya, tapi untuk 9 negara 8 negara dengan waktu okay. yang kurang lebih selama 20 hari begitu untuk travel mm -hmm. di Warawiri di Eropa itu sesuatu banget. Maksudnya murah gitu. Murah mm -hmm. banget ya bukan saya bukan sok, sok kaya gitu enggak karena pada saat itu kalau mau ke London aja satu balik itu kalau, kalau kurang sama belas sampai 20 juta, 50 juta untuk banyak selama pejar. ya banyak negara selama kurang lebih 20 mm -hmm. hari atau 3 minggu ya 18 hari begitu. Ah, nah, jadi travel itu enggak harus Mahal, mahal Mbak yang penting justru saya lebih ingin jalan-jalannya itu ya kan promenade nya itu ke orang Prancis bilang kan ya jalan jalannya lah gitu selain yang uh, kemarin yang delapan negara itu ya itu travel backpackeran itu betul-betul kita menginap di hotel yang hotel pas-pasan lah ibarat si hotel hotel anak-anak muda gitu hotel backpackeran. gitu tapi betul yang saya... yang yang paling berkesan awal itu ya saya ke Bosnia ya terserang di Bosnia itu waktu itu tahun 96 masih dalam suasana perang sebenarnya ya perang, ya Iya, masih, hmm. masih berantakan gitu, tapi kan uh, selalu keindahan ada ya di tempat rongsokan begitu. Hmm. Nah, saya lalu kemudian ke old city-nya di bosnya, di bosnya Hergejo, 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 uh, Jovina. Herkena. Iya, dia Hergejo, Jovina. Di sana itu ada old town yang masih utuh karena waktu itu Serbia juga menjaga tempat itu jangan sampai rusak. Uh, disitulah saya bisa minum kopi ala Turki karena memang dulu Bosnia itu pernah dijajah oleh Turki ya. Selain sebelum Jerman ya, Jerman pernah masuk lalu kemudian paling lama kan oleh Turki sehingga peninggalan-peninggalan uh, Turki itu masih tertata dengan rapi termasuk jalan-jalan masa lalu ya. Itu tahun 1500-an ya abad pertengahan itu masih tertata dengan baik. Restoran-restorannya juga bagus. Jadi suasana Turki itu terasa banget. Belakangan di tahun 2012 ya saya pergi ke Istanbul. Nah, saya menemukan hal yang sama. oh saya pernah ke, ke Bosnia dan mendapatkan suasana yang sama. John yang paling berkesankan ketika di Istanbul itu anak-anak muda itu sore-sore itu kan biasa nari-nari gitu, Mbak ya, pakai musik yeah. gitu kan. Ya, saya nongkrong di situ, lalu kemudian saya eh, habis oh, makan kebab ya, makan kebab. Mm -hmm. Nah, yang paling mengesarkan kebab itu kalau di kita kan digulung-gulung di sana enggak juga kebab itu ya seperti daging ditaruh dikasih tepung aja udah kebab namanya di sana jadi kebab itu banyak rupanya gitu saya kemudian sambil mereka sambil minum-minum tentu saja kopi 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 Istanbul yang disebut kafe ya kafe jadi kahwa ya dari Arab kan kahwa kalau di sana kafe gitu kan nah, saya diajak ya, ikut ikut nyari nari gitu aja gitu, nyari persahabatan gitu cuman kan dulu mah nggak sadar video nggak sadar foto ya lewat begitu aja gitu. <laughs> ponselnya masih ponsel jadul, mbak. saya ingat tahun 2002. banyak, dari, banyak tempat kali berkesan. banyak ya, dari perjalanan seluruh dunia, keliling seluruh dunia, kemudian keliling seluruh Indonesia. Tempat mana yang paling indah menurut Kang Pep? Uh, kalau kalau paling indah ya indah itu hampir semua tempat punya keunggulan ya punya keunggulan. Karena kalau bicara misalnya alam Kalimantan ini juga nggak kalah ya soal keindahan hutan ya. Amazon, kalau orang Amazon. bisa meresapi betapa indahnya hutan yang ada di belakang saya ini misalnya kan. Saya kalau ke belakang sedikit aja itu suara-suara binatang ya itu seperti orkestra orkestrasi Bukan. musik alam, gitu ya. Itu indah bagi saya, gitu. Mm -hmm. Tapi kalau saya melihat pergi ke suatu tempat wisata yang diorkestrasi, itu saya melihat, pertama menilai adalah, uh, saya suka ilpil misalnya ketika belum apa-apa, penduduk di situ udah mulai, ya maksudnya ya, wajar lah orang nyari duit, ya. Tapi caranya dia mepet begitu, gitu, seolah-olah menjelaskan, padahal kita nggak minta penjelasan, kita hanya lewat begitu. Itu udah mm -hmm. ilpil sendiri. Lalu kemudian saya bergeser untuk wisata itu mbak tidak kemudian, mana destinasi wisata ini tepat, gitu ya. Saya lebih kepada mm -hmm mengunjungi penduduk, mbak. Jadi saya tinggal oh. di homestay di Bali misalnya. Saya sebenarnya dengan kocek yang saya punya bisa aja satu juta dua juta di hotel bisa, bisa gitu ya. ya. Tapi saya bisa pecah itu uang misalnya satu juta jadi dua jadi lima hari di homestay di homestay saya bisa berinteraksi dengan penduduk bisa bisa ngomong segala macam. Itulah wisata. Bahkan bukan hanya wisata mata, wisata batin juga, mbak. Karena hmm. di situ kita bisa belajar dari kearifan lokal. Itulah wisata. Kan ada istilahnya sightseeing ya sightseeing. Itu hmm. kata ini harus harus sudah diubah lah mungkin mungkin juga soul sing jadi I batin ya? ini ya kita kita melihat batin gitu mbak oh orang tuh punya, ah. punya ternyata orang punya filsafat ya punya kearifan betul, betul. nah uh -huh. itulah kekayaan kalau kita travel jangan kemudian sightseeing aja jiwa ini soul ini perlu juga kemudian kan namanya refreshing itu kan refresh refresh lagi refresh batin uh -huh. kita pikiran kita itu tugas mindset uh -huh. itu yang harus diubah yang namanya wisata itu tidak destinasi Eiffel oh is okay Eiffel itu kan iconic to iconic to ya orang setelah itu oh itu ya kalau saya bosan sendiri mbak tiga kali saya ke sana ya itu itu aja mm -hmm. gitu ya mm -hmm. tapi coba berbicara dengan orang-orang yang event itu pedagang asongan di situ yang suka diburu-buru diubar-ubar gitu kan menawarkan mm -hmm. patung-patung diubar uber wah mereka oh, cerita menarik uh, cerita gitu menarik ya. ya bagaimana mereka bertahan hidup hanya dari wisatawan padahal mereka dikejar-kejar juga sama polisi-polisi di Paris itu kan, ah, banyak, ini yang kan itu. banyak yang bisa bahasa banyak yang bisa bahasa saya cakap cakap bahasa mereka menawarkan dalam bahasa Indonesia kok orang-orang hitam itu yang maksudnya dari polis, dari Afrika ya bukan, bukan 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 karena saya salah, terus gitu. mereka tuh. kulit iya oh, ya, mereka bahasa Indonesia lancar, deh. saya kagum sama mereka, saya aja ya, jadi suatu itu. saat ya udah kamu suka kopi nggak? Kopi kan mahal mbak di sana lima lima euro ya lima euro lima hmm, euro betul. kali berapa sekarang? Tak? kali dua puluh ribu kali ya seribu, padahal yang mereka tawarkan cuma tiga euro aja mbak, <laughs> tapi karena kita hmm. suka, ya udah kita ajak kopi. Ngopi. Nah itulah batin itu kita yang yang, yang, yang bicara, itu jadi kenal mereka gitu, itu yang kemudian kejadian waktu saya sama keluarga tuh, tuh backpacker begitu lebih leluasa loh punya banyak waktu sebenarnya. Itu kan tadi pengalaman yang sangat luar biasa di setiap tempat dan saya sangat setuju sekali dengan ide Soul sing, soul sing ya. Aduh, enggak cuma trekking tapi soul sing. Ini yeah. juga menarik karena kita juga banyak punya banyak kearifan lokal yang bisa digali untuk soul sing, soul sing ini Mas misalnya kayak Toraja yeah. yeah. atau di Kalimantan sendiri atau di suku Dayak ya atau dan beberapa suku-suku di seluruh Indonesia. Saya pengen tanya nih Mas selain buku-buku Kang Pepi yang fokus pada menulis misalnya, apa sih buku-buku Kang Pepi yang lebih banyak ke travel nih? Saya, yang sudah kalau dipilih, travel, ya. uh, travel belum terpikir ya. untuk ya. membukukan uh -huh. ya. Tapi kalau uh -huh. bicara tentang tulisan-tulisan saya, wah banyak sekali uh -huh. itu saya nulis uh -huh. tentang catatan perjalanan itu. Event itu saya ke Kaltara uh -huh. ini saya menyiapkan 10 tulisan, empat uh -huh. uh -huh. uh, sudah rilis, tiga sudah saya selesai, sudah selesai tapi belum saya rilis gitu kan. Tiga lagi, tiga uh -huh. lagi sudah di dalam angan-angan. Padahal hanya kunjungan selintas aja misalnya terlalu lama itu kan di 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 Kaltara ini gitu. Jadi setiap catatan perjalanan, setiap saya berjalan itu ada catatannya. Tapi belum saya terpikir untuk dibukukan. Kalau dibukukan mungkin menarik juga ya, karena dengan gampang saya ini perjalanan ke Kaltara. Apalagi yang solsing tadi Mas, yang sulsing. Iya iya iya. Keren banget itu dalam dalam. Ya karena kan itu mengubah mindset mbak. Kan ini sightseeing, pemandangan doang, melihat pemandangan. ya melihat jiwa dong, melihat hati ya. Jadi itu lebih kepada emosi kenanya gitu kan. Karena orang sudah bicara emosi itu pasti tulisannya bagus. kita langsung saja ke daftar pertanyaan yang sudah masuk di chat room kita. oke selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi atau selamat siang waktu Jerman dan Eropa. saya ingin langsung Mbak Siti. silahkan Mbak Siti yang dari Bon di Jerman. silahkan untuk menyalakan video dan mikrofon. Untuk menanyakan sendiri, aduh topi isauranya masih menggelegar nih, nggak kalah sama rut gulit nih di sini rut gulit. Selamat siang, selamat uh, sore semua atau selamat apa? <laughs> uh, so, saya sebenarnya. Sore ya di situ. Saya ini sebenarnya tidak bertanya, tapi sangat uh, terinspirasi dengan paparan Pak PP itu masalah uh, yang hobi menjadi bisnis dan itu saya lakukan di Bon juga. Masalahnya itu susah mencari teman-teman untuk diajak uh, secara profesional. Masalah hobi, mengumpulkan hobi bersama-sama sih oke, okay. banyak yang tertarik. Tapi kalau sudah menginjak ke acara ke langkah bisnis itu sudah sangat susah sekali. Mentoknya itu di situ kalau Kompasiana KOTK itu ingin melakukan eh, jadi agen Koteka Kompasiana itu keren sekali karena Jerman di Bon saya sendiri itu bekerja sama dengan service Indonesian service itu kan touring pejabat-pejabat Indonesia atau orang Indonesia yang datang ke Eropa itu yang meng yang mengorganisir itu kita jadi saya sih nggak berbisnis tapi karena punya satu yayasan atau satu komunitas jadi informasi apa saja kan masuk ke saya jadi ada ada orang-orang yang mau travel ke Eropa itu kan lewat Berlin lewat uh, NRW Bond itu masuk ke telinga saya terus saya cuma kasih uh, tahu ke teman-teman terus kita mengorganisir untuk travel misalnya ke Rome kemana jadi ada di sini itu uh, kalau itu mau dikembangkan KTK sebagai sebagai bisnis itu bisa tapi harus memang harus profesional jadi um, kita su koneksinya sudah sudah banyak terus uh, seperti uh, yang apa teman saya yang saya dulu bantuin di Indonesia gitu kan sekarang buka juga travel di, di Jawa terus di Kuala Lumpur itu travel agency itu sangat bagus sekali jadi kalau Koteka memang mau membikin hal itu saya di sini bisa bantu gitu di, di di Jerman gitu kerjasama dengan Indonesian service yang pusatnya di Berlin itu saja jadi sangat kalau Koteka mau membikin itu bisa dikerjakan karena sangat sangat di Eropa itu sangat sangat apa dibutuhkan atau sangat apa gitu tren gitu ya terima kasih iya silakan Kang Pepi tanggapannya ini siap tapi mungkin harus benar-benar profesional nih padahal kan komunitas masih kadang eh, apa ya hari ini mood besoknya udah nggak lagi begitu bikin perusahaan itu kan bisa dimulai dari startup ya startup ini ada ada tiga tanya, misalnya 3 F ya 3 F itu friend founder and family nah di antara tiga itu aja kira-kira bisa nggak nih ada duitnya temen gitu ya duitnya family atau duitnya founder misalnya mbak gagan lah sebagai founder misalnya ya kira-kira iya misalnya ya keluarin aja duit dulu karena kan punya duit gitu kan kalau nggak cukup tanya teman-teman founder family atau friend gitu ya bisa nggak kira-kira gitu nah itu startup itu dimulai dengan 3F dulu dan itu lebih lebih baik karena kita tidak bisa usaha sendiri aja gitu kita harus menghimpun banyak orang apalagi kalau yang keagenan seperti ini nah kalau kemudian ini sudah bertumbuh lalu kita perlu modal lebih banyak lagi karena mungkin perlu pendirian di mana di mana di mana lagi nah bisa terbuang terbukalah peluang untuk menarik investor luar gitu loh kira-kira ini kita butuh dana berapa nih oh kita butuh dana 100 juta misalnya ya oke okay. sementara yang perusahaannya yang sudah didirikan ini kira-kira udah udah bernilai dong karena sudah punya aset sudah punya uh, apa jadwal perencanaan perjalanan ke mana bahkan sudah menghasilkan misalnya dari 3F itu. Oke okay lah dari 100 juta itu mungkin Anda saya kasih 20% gitu ya. Nah, dimulai dari itu dengan biaya orang lain kita mulai berkembang. Tersederhana hmm. itu sebenarnya kalau kita mau orientasinya adalah bisnis. Itu yang saya lakukan. Maaf uh -huh. kalau saya uh, menyebut merek saya kan juga membuat akademi ya, akademi.com bersama Papasianter juga namanya Hilman Fazriyat gitu. Uh -huh. Nah, itu kan dimulai dari dari 3F itu. Itu bahkan dari founder and friend, enggak ada family, dari 2F founder and friend. great founder enggak ada dia punya kecakapan aja ya dari friend aja. Jadi kami hmm. mengumpulkan uang lah sepuluh hmm. orang Terkumpul lah 1 m gitu ya 1 m hmm. itu tiga tahun yang lalu hampir tiga tahun yang lalu ya dua tahun setengah yang lalu dengan modal 1M, hmm. bikin 1 m bikin satu aplikasi. Sekarang nilai perusahaan kita sudah sudah lumayan tinggi misalnya aset kita kemarin oh, oh. aset kita pendapatan per tahun kemarin aja misalnya sekitar 7 m misalnya kan itu udah sesuatu banget pak ba. gitu kan dimulai dari hal-hal kecil dulu gitu di, di koteka juga hal yang sama kalau memang e, kita punya orientasi bisnis itu jangan hmm menganggap bahwa wah oh, ini harus kemudian ada kantornya gede segala macam oh itu harus ada investor memang yang yang kalau memang berkenan karena kita punya brand merek gede gitu kotak-kotak sudah punya dijual bisa aja tapi yang paling hmm. memungkinkan uh, dari dari bootstrap itu tadi dari 3F itu ya 3F dulu 3F baru bootstrap baru kemudian seri seri A itu itu tingkatan-tingkatan inspiratif baik uh, Kang Pepe ini ada Mas Nurullah kebetulan kami mengundang Beliau untuk memberikan sambutan, sebenarnya, tapi tadi sempat terputus, jadi tidak di awal acara. Kebetulan, ini sudah online lagi. Silakan, Mas Nurul, tidak ada suara, tidak ada kamera. Halo, selamat sore. Oh, sore. Selamat sore. Selamat sore, Sore, Mbak Tana. Ya. Selamat Pep. sore, Mas Nurul. Sebentar nih, ini sambil lagi nyetir sekalian ya. Nggak apa-apa ya, lagi di mobil. Ya, Malu nih kalau weekend nih di diminta kemana-mana nih nganter bocah. Uh. Apa kabar Mas Pep? Baik, oi, gue lagi di jalanan Kaltara ini di tempat ah, Payan Seni. Ulu. Ya, iya, siap. Terus sana lagi. Ya, ada 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 kerjaan lah. Enak, ya? Kan? Alhamdulillah. Puasan di sana. Ya, Mbak Gana gimana? Uh, baik, hari ini kita kan istilahnya ingin memper memperingati 6 tahun Koteka dan untuk mengingatkan komunitas kita dan teman-teman semua yang selama ini bergabung dengan Koteka atau dengan Zoom khususnya untuk tahu bagaimana sih sebenarnya awal pemunculan atau kelahiran dari Koteka sendiri dan kebetulan ini ada Kang Pepi yang tadi sudah menjelaskan kepada kita bagaimana awal-awalnya pembentukan dari Koteka dan pandangan beliau tentang Koteka sekarang ini yang telah berkembang dan memiliki Zoom dan sekarang ini karena Mas Nurun ini juga CEO Kompasiana yang merupakan bapak dari Koteka atau komunitas-komunitas yang lahir di Kompasiana mungkin akan memberikan sedikit prakata agar kami semua semakin termotivasi untuk berkomunitas di Kompasiana, Mas. Ya, terima kasih Mbak Gana. Pertama adalah di kalau melihat Koteka sendiri satu tahun belakangan ya, terutama saat pandemi ini komunitas yang paling agresif sebenarnya, yang paling agresif di Kompasiana yang justru ini jadi turning point lah ya, pandemi ini jadi turning point ya Koteka Sebenarnya yang sebelumnya itu kalau kalau memang karena kesibukan masing-masing gitu ya masing-masing anggota pengurus yang akhirnya ya agak sulit untuk sering kumpul ataupun sering apa namanya buat kegiatan tapi di pandemi ini ada ada hikmahnya jadi turning point buat OTK juga dan ini jadi perhatian juga buat teman-teman di bisnis Kompasiana karena tim uh, bisnis uh, marketing dan sales di Kompasiana itu cukup saat ini memang beberapa kali pendekatan ke Kementerian Pariwisata di kreatif dan segala macam dan kita selalu membawa yang namanya KTK itu untuk dikerjasamakan melalui bentuk afiliasi. Mudah sih nanti ada ada realisasi lah ya, ada realisasi yang bisa kita kerjasamakan. Artinya komunitas di Kompasiana ini tidak hanya berkegiatan yang yang memberikan nilai atau value sosial aja, tapi juga bisa mendapatkan nilai-nilai keekonomian yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk baik itu untuk pengembangan bahkan mungkin ya membantu orang lain gitu ya biasa ...yang kalau misalkan kita lihat di ketapel gitu ya... ...yang sering memberikan donasi dan segala macam... ...dari dari kumpulan uang-uang e, para donatur gitu ya... ...begitu pun nanti ya seperti itu... ...kita ingin memberikan nilai ekonomi... ...buat banyak komunitas di Kompasiana. Kalau <tuk> untuk Koteka sendiri ini enam tahun ya berarti ya... ...jadi kayaknya kalau nggak salah barengan ulang tahun ini... ...tahun ini tuh ada Bolang kalau nggak salah 2015 juga... ...Bolang tuh udah enam tahun juga... ...terus kemarin Amboina tuh barengan enam tahun juga... ...ini Koteka juga udah usianya enam tahun... Ya. Yang, berarti kayaknya tua juga ya. <laughs> Saya masih di Kompasiana aja nih. Mas Pepi udah melalang buana kemana-mana tuh. Udah bebas. Oh, Jalan-jalan terus tuh. Sabar. Oh. sabar, ada sabar. Yang... Saya masih ngejar target aja nih. Target perusahaan <laughs> tiap tahun. Sabar. Uy, sabar. Ada waktunya. Sabar. Waktunya ya. Betul-betul. <laughs> Kalau dulu memang waktu masih Mas Pepi itu sering memberikan arahan buat kita semua gitu ya. Setiap kali kita ke kunjungan ke luar kota. Ataupun ketemu dengan Kompasiana. Gender, dimanapun gitu ya, kita selalu upayakan untuk ngobrol ngopi gitu ya, dimanapun gitu ngopi dan segala macam, kita ngobrol diskusi, dan akhirnya biasanya dari situ terbentuk satu inisiasi komunitas gitu ya, kita tidak memaksa kompasiana tidak tidak ingin memberikan satu paksaan kepada orang-orang yang kita ketemu di, di tiap kota misalkan, mm -hmm. untuk mereka bikin komunitas tapi kita hanya pemicu aja ya trigger, trigger untuk mereka untuk bergabung bahwa misalkan ada lo orang-orang yang suka pariwisata di Kompasiana banyak gitu ya. Ada lo orang-orang yang suka kuliner ataupun ada lo orang-orang yang ada Kompasiana ada di Ambon misalkan seperti itu. Jadi kita pertemukan di situ dan akhirnya ya menjadi satu ruang interaksi yang positif, syukurnya gitu ya. Dan ini menjadi satu apa namanya ya. Ini strong point Kompasiana juga yang membedakan Kompasiana dengan platform-platform lainnya adalah kekuatan dari sisi komunikasinya tidak hanya memberikan value yang sifatnya sosial gitu ya tapi juga harapannya bisa memberikan nilai keekonomian yang bisa dimanfaatkan untuk banyak orang seperti itu dan mm -hmm. sekali lagi ini kami juga banyak berharap untuk dengan teman-teman komunitas dan juga mengharapkan teman-teman komunitas juga proaktif kalau dari tim komunitas kami yang masih kurang-kurang ataupun apa komplain aja bisa menyampaikan apa yang harus apa yang harus kita perbuat gitu ya karena untuk ngebangun komunitas nggak bisa hanya dari satu apa namanya dari satu pihak aja harus ada interaksi antara si komunitasnya dengan si pemilik platform misalkan gitu nggak bisa jalan sendiri gitu ya sama-sama harus memberikan kontribusi Gitu, Mbak Gana. Terima kasih ya. sekali lagi. Selamat ulang tahun buat Koteka yang ke-6. panjang mudah Banyak umur teman-teman di Koteka Mudah-mudahan segera pandemi segera terakhir. Saya udah nggak sabar waktu itu pengen ngajak ngebolang bareng gitu ya. Maksudnya jalan-jalan bareng gitu. Kayak misalkan Mas Oni tuh yang setiap hari, tiap weekend tuh jalan-jalan belakang rumahnya Gunung Salak gitu ya. Waduh, itu pengen banget gitu, Kay kayak, ya. kayak gitu oke, okay, ya. terima kasih Mbak terima, terima, terima kasih Mas Nurul, dan semoga sukses, pokoknya suatu hari kalau punya perusahaan sendiri, jangan lupa koteka, pasang investasi amin, <laughs> amin. Nah, mengikuti jejak amin. Kang Pepi ya baik, terima, ya. Kasih. terima kasih terima kasih Mas Nurul, kasih, semoga perjalanannya lancar, dan have a nice weekend Kang Pepi, uh, ini Bias, sebelum ya. kita ke narasumber yang kedua ada satu pertanyaan dari Pak Sutiono, setelah itu kita langsung ke Mbak Muslifa Asyani atau Mbak Nani. Silahkan Pak Sutiono mau ditanyakan sendiri. Jangan ngumpet Pak ya. Ini Artist of the Month. Ini setiap bulan, setiap minggu ini bikin reportase dari Zoom komunitas travel kompasian. Aku bacakan ya. Kang Pepi, kenapa ada komunitas yang estafet kepemimpinannya bagus? Jadi ganti-ganti terus gitu ya dari tahun berapa sampai tahun sekarang ini ganti-ganti. Tapi ada juga nih yang komunitas tuh dipegangnya itu aja dari awal jebrotnya komunitas sampai sekarang ini atau mungkin sampai 20 tahun lagi. Iya, yang baik penyegaran memang ya. Karena walaupun di komunitas ini sebenarnya tidak seperti partai politik, kamu harus lima tahun misalnya ya menjabat sebagai ketuanya gitu ya atau tiga tahun atau enggak ya, bahkan mungkin enggak enggak seperti itu ya. Yang paling baik adalah koordinator aja sebenarnya karena koordinatornya siapa gitu untuk dipilih orang atau koordinator ini yang paling penting adalah program kan gitu. Apa sih program yang ditawarkan atau program yang akan diusung bersama. Jadi setiap orang setiap pimpinan di situ entah siapapun yang didapuk sebagai ketuanya misalnya harus punya perencanaan harus punya program dan program itulah yang kemudian didiskusikan dengan semua anggota apalagi mengerjakan suka kadang-kadang membentur tembok lah istilah terima kasih kang pepi kita beralih sebentar ke ya. mbak nani untuk narasumber yang kedua jadi mbak nani ini adalah ketua koteka tahun 2021 jadi kami juga sudah regenerasi dan insyaallah tahun ya. depan juga akan regenerasi supaya semua merasakan para adminnya bagaimana rasanya untuk mengemudikan ini setirannya koteka mau diarahin kemana mau jalannya gimana lambat tepat cepat dan lain sebagainya dan Mbak Muslifa Asyani ini juga merupakan humas dari Genti Lombok dan sekitarnya wow ini kainnya di belakang keren banget ini pengen aku colong terus aku jahit terus bikin baju wow pasti aku cantik sekali nih silakan Mbak Muslifa Asyani baik baik terima kasih oh. banyak Mbak Gana Insya Allah ya nanti kalau uh, ada rezeki bisa kirimkan Mbak Gana kainnya yang di belakang <laughs> Amin 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 oke okay. okay. tapi sebenarnya um. Sebelum sebelum cerita banyak, gimana rasanya jadi ketua koteka nih? Ini kan dari bulan Januari ya, ini kita udah di April. Bangga banget, bangga banget pastinya. Apalagi apalagi punya motor penggerak kayak Mbak Gana yang tus-tus-tus-tus gitu. Jadi semacam kalau kita traveling itu kita naik pesawat jet kali ya. Ada nggak sih traveling pakai pesawat jet? Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore dari kota Selong ibu kota kabupaten di Lombok Timur ini uh, daerah wisata juga di Lombok, uh, biasanya kalau Lombok Timur itu terkenal dengan Pantai pink dan Desa Sembalun, Desa Wisata Sembalun oke, okay, uh, seperti tadi sempat diberikan pengantar oleh Mbak Gana untuk tahun ini Alhamdulillah, dipercaya untuk menjadi Ketua Koteka, itu pun juga, karena kita saling pilih yang Mbak Gana boleh dibocorin ya yeah, <laughs> jadi uh, kita yeah. Admin itu di tiga atau empat tahun terakhir itu uh, mentok berenam terus ya. Waktu itu kalau tidak salah seangkatan saya sebenarnya ada uh, dua orang calon admin waktu itu sedikit uh, mengingat pertama saya bergabung di keluarga besar Koteka. Jadi waktu itu saya melamar, saya melawal melalui email, kemudian waktu itu dipasang lowongannya di akun official Koteka di Kompasiana. Dan saya memberanikan diri melamar, dan seperti Mbak Gana bilang tadi, waktu itu saya menyebutkan Humas Genpi Lombok Sumbawa sebagai sedikit latar belakang mengapa saya merasa pantas gitu menjadi tim admin dari Koteka. Karena sendirinya, saya juga hobi lebih menulis. Kemudian juga blog personal saya, itu juga konsepnya traveling. Jadi uh, dengan dua hal mendasar itu saja, uh, akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar jadi tim admin KOTEKA waktu itu. Dan tahun lalu, seperti tadi dikatakan Kang uh, Nurullah, bagaimana di bulan Juli, akhirnya uh, kita saling colek di grup admin di WA. Kita saling colek dalam arti, ini kita ngapain nih? Maksudnya pandemi masih ada. Kemudian uh, kita juga gak nggak bisa kemana-mana rata-rata semua kita mau di pelosok di lombok mau di apalagi di kota besar itu uh, semua sedang harus di rumah dulu saja gitu akhirnya waktu itu kita sepakat untuk bagaimana kalau kita zooming kemudian setelah zooming uh, digongin sama mas oni karena mas oni juga CEO di SGPP Bogor itu uh, sanggup untuk menyediakan link zoom ide yang tadinya hanya untuk mengisi waktu luang di rumah saja karena disediakan link Zoom yang yang komit dan konsisten itu ternyata sepanjang tahun 2020 kami alhamdulillah bisa menyelenggarakan sampai 16 kali Zooming. Di bulan keempat di tahun ini juga uh, hampir menyentuh angka yang sama. Juga sudah melaksanakan sekitar 16 kali zooming. Iya, baru nyampe di uh, penyelenggaraan zooming kita, Mbak Gana sudah total 31 kali sampai sore ini. Dan yang uh, membuat saya uh, sangat uh, berbangga hati bahwa dengan kerja kerasnya Mbak Gana, Mas Oni, kemudian ada uh, Om Jose saat ini uh, baru saja pindah bekerja dan tinggal di Aceh, ada juga Mas Nanang tadi, Mas uh, Dev Danang yang disalat. Tiga, jadi berenam total kami berenam menyebar di sana dan di sini nggak ada yang satu kota tapi di LA Group kita uh, masih saling uh, support satu visi dan satu misi untuk program-program kerjanya uh, Koteka mengutip uh, kembali ke penyelenggaraan zooming itu waktu itu pertama kali kita di sekitar uh, minggu ketiga bulan Juli tahun 2020 pesertanya juga sedikit sebenarnya ya hanya lima orang waktu itu ada Mbak Sri Subakti dan dan, uh, saya lupa Mbak yang satunya lagi tapi yang jelas beliau juga kompasianer Nuti. Mbak Nuti ya, Iya Mbak Nuti berlima kita sepakat bahwa untuk zooming berikut berikutnya kita gaspol gitu dan itu jujur aja kalau saya pribadi sebanyak kalau di tahun lalu itu masih nggak segaspol Mbak Gana ya dalam arti uh, saya saya sering sekali setiap zooming itu nggak on cam gitu nggak on cam itu Mbak karena memang sedang nggak uh, pakai kerudung, kemudian sedang ada kerjaan lain, jadi uh, hadir tapi uh, sebatas menyimak aja. Beda kemudian ketika dikasih tugas sama Mbak Gana ini pilot pilot project semua project zooming Tapi sekarang full on cam gitu, benar-benar harus uh, bikin uh, setting, uh, set up place untuk be there with you all, kotekas from all around the world. Kemudian juga uh, spend waktu minimal dua jam dari persiapan sampai nanti di ditutup mungkin 15 menit ke belakang. Salah satu catatan penting dari Zooming 31 kali Koteka itu terima kasih lagi Mbak Gana, you are very hard worker. Mbak Gana lagi tuh yang pakai entah nggak nggak tahu udah jurus silat apa lagi tuh yang dipakai dubes sampai terakhir kemarin kita sama Bapak Kasan ya yang dari uh, duta besar London. Kemudian uh, Ibu Wening sudah dua kali hadir di Zooming. Kemudian uh, duta besar banyak ada lebih dari lima orang duta besar Indonesia yang bersedia hadir di Zooming KOTK berkat kata-kata saktinya Mbak Gana. Iki ja iki tibane ketuane tapi ki ngaco-ngaco ke boleh <laughs> Cuman memang karena tahun ini lokomotif dari semua program KOTK benar-benar Mbak Gana ya. Kita support aja. Maksudnya, ada banyak hal ketika misalnya ketika kita laporan. Laporan akhir tahun atau laporan program itu kita yang kerja saknyet-sakdet sa gitu. Karena <laughs> Kadang-kadang waktu -kadang, mungkin contoh sedikit contoh kemarin yang form anggota ya. Waktu itu saya sudah download dari admin Ka, tapi saya entah kenapa tidak memperhatikan masalah isian uh, form data anggota. Yang waktu itu harus mengisi nomor WhatsApp dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika itu diingatkan, langsung saya satu kali duduk bikin form Google, set. Jadi langsung sebar, sebar di Facebook group, di Facebook group kita ada anggota sekitar 500 lebih, kemudian juga di WA group dari peserta Zooming sendiri di WhatsApp. ternyata baru saya tahu ketika saya sebar form anggota itu, anggota zooming koteka itu sampai 250 orang. Dan sebagai seorang blogger itu salah satu catatan unik dalam arti eh, WA group dengan eh, jumlah peserta mentok sampai 250 itu berarti bersedia kumpul karena satu kesepakatan atau kesamaan kondisi gitu. Dalam hal ini mungkin sama-sama suka traveling belum bisa travel karena masalah corona dan juga belajar untuk bahasa asing karena beberapa narasumber dari Zooming Koteka itu memang menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris mungkin itu aja mbak Gana satu pertanyaan terakhir ini untuk Mbak Nani selaku ketua kita kan punya Koteka punya media sosial sebenarnya iya. bagaimana sih ini kita Koteka menggunakannya sebagai senjata kita untuk semakin berkembang ada Twitter ada yang terbaru YouTube ini uh, sekam Rekaman-rekaman dari total 31 rekaman zooming kita itu akan diunggah di Youtube. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi kangen obrolan dengan siapa, mungkin dengan Mbak Artis Anissa, Mbak Anissa Tri Hapsari, yang juga waktu itu berbagi pengalaman menjadi seorang survivor COVID, itu bisa dilihat ulang atau dinikmati ulang. Melalui channel YouTube Koteka, kemudian oh kita ya. juga ada Instagram. Instagram juga biasanya update dengan aktivitas zooming kita. Oh dan uh, sedikit untuk promosi uh, dulu Mbak Wawa sebenarnya waktu Mbak Wawa sedang berkunjung ke Lombok karena ada kegiatan dan saya berkesempatan bertemu langsung Mbak Gana ada sedikit menitip pesan baik gitu bagaimana tip dan trik menghidupkan komunitas jadi waktu itu Mbak Gana uh, eh sorry Mbak Wawa bilang di sosial media kita kan ada Twitter juga ya Mbak Gana jadi kita bisa uh, retweet atau repost uh, post teman-teman uh, itu yang mengulas tentang traveling di kompeten. Kompasiana kita repost di akun Twitter untuk memperluas jaringan pembaca. Meskipun memang dari admin K sendiri sudah ada akun Twitter, tapi kalau milik dari Kompasiana kan cenderung untuk yang pilihan yang dikasih label pilihan atau headline. Tapi kalau untuk Akun kita yang di Kota Kasiana di Twitter, kita fokus untuk hashtag ya Kota Kasiana. Jadi teman-teman siapapun yang mempunyai tulisan uh, tentang travel dan ditayangkan di, uh, di Kompasiana, diberikan tag Kota Kota Kasiana. Nanti Insya Allah kita akan uh, retweet atau reshare ulang. Tapi kalau untuk Facebook, rata-rata uh, kita masih belum aktif banget ya Mbak Gana karena sebenarnya uh, untuk admin Facebook juga uh, cukup efektif untuk uh, kita berinteraksi tapi mohon maaf karena uh, kesibukan masing-masing kami di admin untuk uh, beberapa nah, akun gana. official social media masih belum uh, maksimal kami manfaatkan. Baik, okay, terima kasih Mbak Gani atas penjelasannya dan terima kasih sudah mau dipercaya sebagai Ketua Komunitas Travel travel kompas saya Nah, okay, ini kita gaspol tadi katanya Mas Mas Nurul mah kita ini agresif banget ganas gitu karena di era pandemi ini kan orang nggak bisa kemana-mana tapi dengan zoom komunitas travel kompas kita bisa keliling dunia kemana aja kita bisa ke Zimbabwe kita bisa ke Jerman kita bisa ke Ambon kita bisa ke Maluku kemudian ke Lombok dan lain sebagainya dan minggu depan kita akan ke Bangladesh dan Nepal karena sudah ada dari KBRI Bangladesh dan Nepal yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita. Baik ini tadi tadi ada pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mas Nurul. Ini pertanyaan dari Pak Trilokon. Pak Trilokon mau menyampaikan sendiri atau sudah cukup dengan dijawab di chat room kita atau bagaimana ini? Pak Trilokon ini ada di Sulawesi ya. Aduh, saya pengen banget ini naik gunungnya Lokon tuh cantik. Uh, saya akan membacakan jawaban dari Mas Nurullah. Eps, ongoing, dikembangkan namun memang tidak akan dirilis dalam waktu dekat. Jadi direncanakan fokus untuk memudahkan kompasianer membuat konten dan berjejaring. Ya ini masih banyak komplain ya Mas Nurul bahwa iklannya kebanyakan dan memang yang premium mungkin enggak kali ya jadi ini juga menarik bagi kompasianer untuk masuk ke anggota premium Dibandingkan yang gratisan Karena Ting-ting-ting Semua iklan ya Untuk pertanyaan berikutnya Mbak Nani Dari Dek Mira mungkin Yang dari komunitas Warga Kota Purwakarta Iya yeah. Biasanya Farisa nih Farisa yang dari Aceh Biasanya banyak pertanyaan nih Dek Farisa Ada Dari Mbak Riap Windu Ini ada Mbak, ah, Mbak, Mbak Oke okay. ya. silakan Mbak, Mbak, Mbak Riap Windu Mbak ya, ini men Menanyakan ke Kang Pepi nih Mbak Riap Windu tuh Tertarik dengan Soul seeing. Tadi Uh, disempat di-sharing oleh Kang Pepi berbicara pada manusia di satu lokasi wisata terus uh, kemudian apakah mereka nanti akan tahu kalau kelak akan menjadi bahan tulisan tadi kan Kampepi sudah cerita selama di Kaltara itu sudah uh, menulis 10 tulisan tiga sudah publish tiga masih disimpan tapi sudah selesai kemudian uh, Apakah rata-rata penduduk setempat itu memang bersedia diajak ngobrol serta yang terakhir uh, di manakah penduduk yang paling ramah yang menurut Kang Pepi selama backpacker, backpackeran back ke Eropa waktu itu ke delapan negara ya silakan Kang Pepe kalau di tanah air ya penduduk yang paling ramah ya semua penduduk ramah cuma khasannya aja Bali punya kekhasan sopan santun lalu kemudian Jawa Barat juga punya unggah ungguh yang lain gitu ya Makassar juga sama saya kira kalau mana yang lebih santun itu saya nggak bisa jawab santun ya tapi kalau kita ke Eropa itu bisa terlihat tipikalnya misalnya uh, orang bilang teman-teman di Belanda itu jauh lebih lebih apa responsif menolong begitu ya tapi ternyata setelah saya pelajari saya alami sendiri sih yang yang menurut saya lebih penolong gitu kan kayak mungkin ini ini selintas aja dari dari pandangan saya yang yang hanya selintas pergi ke sana ke delapan tarikan nafas gitu sehingga tidak terlalu mendalam ya membedakan antara tipikal mana yang lebih sopan ada orang-orang Belanda kah atau orang Jerman kah tapi itu saja ada yang yang paling cuek lah kalau boleh dibilang paling cuek eh, di antara bangsa-bangsa di Eropa itu yang saya amati, yang saya rasakan itu ya ini lain adalah dari Italia. Kita kadang-kadang cuek banget gitu. Bisa mungkin bahasanya juga bisa, tapi kalau di Prancis itu walaupun mereka tidak berbahasa Inggris akan mencoba untuk menolong kita gitu. Nah itu yang yang membedakannya. Gitu. Baik, terima kasih Kang Pepi. Itu tadi jawaban untuk Mbak Riap Windu. Sekarang saya ke Mbak Tamita Wibisono. Nah, ini kangen sama Kang Pepi itu udah dari dulu-dulu kemarin-kemarin itu udah cerita. Mbak Tamita, tolong dinyalakan videonya supaya saya bisa lihat kecantikanmu. Selamat sore, selamat berpuasa. Ya selamat sore. <laughs> kan? uh, saya ya. juga lihat waktu pertama ke rumah Kang Pepi, ternyata bukan hanya Kang Pepi yang traveler ini, istrinya juga traveler gitu. Iya. Di luar biasa. Sama-sama kita. Saya ingin tanyakan Kang terkait dengan perjalanan spiritual. Nah ini ini tadi kan Kang Pepi bicara soul soalnya. Bagi saya bicara soul itu pasti tidak bisa lepas dengan nilai spiritualitas yang pernah kita dapatkan di suatu tempat. Perjalanan spiritual spirit, pernah nggak sih Kang Pepi uh, dalam suatu perjalanan kemudian tiba-tiba merasa itu menjadi perjalanan spiritual lebih dari sekedar piknik atau wisata atau traveling. Uh, kalau Iya. Yeah mana dan bagaimana Kang? Terima kasih. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya, bagus sekali. Tentu saja perjalanan spiritual saya yang saat saya melakukan ibadah haji tahun 2009 lalu kemudian disusul dengan umroh di tahun 2011 dan 2013 kalau saya tidak salah ya pada saat itu. Jadi tentu saja karena ini terkait dengan agama keyakinan yang saya anut sehingga tempat itu misalnya Masjidil Haram gitu melihat Ka'bah itu sesuatu yang nah, ini tidak sekedar uh, travel tapi Memang wisata batin, ada ada jiwa yang tersentuh di situ. Bagaimana misalnya untuk pertama kali melihat Ka'bah ya, tiba-tiba kita menangis. Tidak secara otomatis kan, padahal nggak ada yang sedih di situ, tidak ada sama sekali. Tidak ada yang menyedihkan. Tapi secara emosional barangkali, oh ini toh Ka'bah, gitu. lalu kemudian kita berdoa di depan, salat di situ. Karena memang dia pusatnya, kita harus sholat arahnya kemana kan kayak gitu. Bahwa kemudian kami pergi ke uh, travel ke misalnya ke gua Hiro. lalu kemudian ke gunung bekas perangnya Gambi. Bagi saya sih biasa-biasa. Itu yang paling diri terasa itu ya ketika saya melihat pertama kali melihat Ka'bah itu yang pertama. Yang kedua kalau di luar itu saya selalu punya ada daya 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 emosional sendiri kalau saya saya berkunjung ke Bali gitu ya. Lebih karena memang orang-orang di saya itu welcome. Jadi saya tertarik dengan masyarakat Bali itu bukan karena tempat-tempatnya bagus. Itu sudah tidak bisa dibantah lagi kalau tempat-tempat di Bali itu bagus gitu. Tapi bahwa apakah orang menggali enggak pemikiran filosofis kearifan orang Bali? Belum tentu. Misalnya kayak gini. Saya tanya, kenapa Bali wisatanya maju dibanding daerah lain. Itu jawaban yang paling menohok saya dapatkan dari masyarakat Bali waktu itu saya tinggal, saya menginap di homestay. Dia bilang, "Kan ini modalnya adalah welcome pertama dan kedua, yang ini yang paling menohok, tidak ngurusin orang." Nah, itu dia. Tidak ngurusin orang dalam pengertian tidak terlalu usil dengan orang. Orang mau apa, mau apa yang penting tidak mengganggu dirinya sendiri. Jadi kalau mau mengembangkan wisata di suatu wilayah, itu sikap seperti itu harus ditumbuhkan juga dari masyarakat ya, biar ketika misalnya ada wisatawan datang ke suatu wilayah Ya, tidak kemudian kita dianggap sebagai pendatang, tapi seseorang yang menyatu dengan mereka. Karena kita ini adalah tamu yang juga ingin Kacaman, uh, yang ingin diterima gitu ya. Saya dari kacamata wisata wisatawan ingin diterima oleh masyarakat itu bukan mereka memandang oh ini banyak duit lalu kemudian oh ini menjadi guide, lalu kemudian dapat uang. Enggak seperti itu. Nah ini pertanyaan Mbak Tamita ini bagus saya kira karena mindset yang harus diubah bukan oleh penyelenggara travel justru oleh penduduk di setempat gitu yang harus di drill bagaimana cara mereka mensikapi wisatawan yang datang itu salah satu risiknya adalah tidak ngurus orang atau maksudnya tidak ngusilin orang gitu loh itu jawabannya Mbak Tanita. Baik terima kasih Kang Pepi. Tolong Dek Farisa uh, karena mumpung lagi nyala mikrofonnya silakan untuk mengajukan pertanyaan. Halo, halo. Iya, halo. Selamat sore waktu Aceh. Selamat malam kali ya, udah malam. Sekarang lagi jam jam lima lewat 10 menit ah kirain udah buka nih belum belum buka okay, yeah. masih satu nah, jam oke okay, ya yeah. silakan ini mumpung ada pendiri dari koteka atau dulunya juga ceo dari kompasiana nah dek farisa ini kan juga aktif juga nih di kompasiana silakan kalau ada pertanyaan sebenarnya sih nggak ada pertanyaan ya cuma yeah. sudah uh, apa yang saya nikmati hari ini yang saya lihat dan saya dengar itu sebenarnya sudah mewakili apa yang ditanyakan oleh rekan, rekan yang lain teman-teman yang lain jadi saya pikir sudah terjawab sih apa yang ada di saya itu sudah ditanyakan sama teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain juga. Apa komunikasi fakultekan ini luar biasa sekali ya, bisa aktif, bisa bekerja sama dengan orang-orang uh, penting baik di dalam maupun di luar negeri. Itu patut diapresiasi gitu kan. Kita pun juga jadi semakin termotivasi gitu ya untuk terus uh, berkarya, menulis dan artian memberikan sumbangsih lah pemikiran kita untuk masyarakat banyak melalui tulisan-tulisan karya-karya kita, baik dalam bentuk artikel, video, ataupun khususnya uh, artikel yang bertemakan uh, traveling. Saya sih belum pernah ke luar negeri ya, mungkin suatu saat bisa ke luar negeri ya. Ada sih Mami niat ingin. dan pikiran gitu. Mungkin nanti bisa ke Jerman, kita ke Tentu Mbak Gana gitu ya. <laughs> Ya, ini mumpung belum ke sana pakainya Zoom Air ya setiap Sabtu. Ya, uh, Baik, terima kasih De Farisa. Saya ingin ke Mas Barudin ini karena kan Mas Barudin juga dari komunitas ya. Silakan kalau ada pertanyaan ke wala. Kang Pepi. Sementara ini Mas Nurul sudah meninggalkan ruangan, jadi tidak bisa mengajukan pertanyaan kepada Mas Nurul, selaku CEO Kompasiana saat ini. Bagana? Bagaimana? Ya? Saya mohon mohon maaf karena ini sudah ya. bagian sudah buka puasa, jadi saya mau Off dulu okay, <laughs> ya. ya di ini di, di Indonesia bagian timur di Indonesia bagian tengah sudah mulai ya, uh, ya, Azan baik. ya. Baik. baik. Jadi sebelum, saya mohon undur sebelum, diri mbak. Sebelum berpisah kita mau foto barengan dulu mas teman-teman silahkan untuk menyalakan videonya kita akan berfoto bersama dengan Kang Pepi karena Kang Pepi akan berbuka puasa lebih awal dari waktu Indonesia Barat silahkan biar kelihatan cantik dan gantengnya supaya tadi kalau habis mandi tidak rugi. Baik terima kasih sekali lagi kepada Kang Pepi yang sudah memberikan waktu. Sama -sama. Dan tentu saja insight-nya khususnya untuk sourcing tadi ya Dan semoga ke depan Koteka akan jaya Seperti bisa dibisniskan sesuatu yang luar biasa Daripada yang sudah kita lakukan selama enam tahun ini Selamat berbuka puasa Baik. Kang Pepi Dan terima kasih ya, sekali terima lagi kasih, oh. Akhirnya, Bye -bye. Kang Terima kasih Bagaimana Terima kasih Kang Pepi dan bye jumpa bye semua. di kesempatan. Bye, terima kasih. Silahkan untuk. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Gana. Ya, silakan. Ya, menarik sekali ya. Saya baru sekitar mungkin 4 atau lima bulan ini bergabung di komunitas ini seperti itu. Kemudian menarik juga acara-acara yang disajikan seperti itu. Walaupun nampaknya yang baru saya lihat ini lewat zooming. Entah mungkin ke depannya mungkin apakah ada nanti event-event seperti pameran atau apa seperti itu ya mungkin kami berharap juga ada seperti itu kan terlebih khususnya nanti mungkin juga nanti kan ada acara apa seperti itu e, juga mungkin di sini saya dari Banjarmasin Kalimantan Selatan seperti itu mungkin juga ingin memperkenalkan nanti ya budaya-budaya atau mungkin wisata-wisata juga yang ada di sini nanti ya mungkin bisa ya dari komunitas kalian nanti mungkin ada yang ingin jalan-jalan ke sini seperti itu menikmati wisata-wisata yang ada di sini ya mungkin itu mbak kesan ya kalau kalau pertanyaan mungkin sih tidak ada mungkin kesan-kesan selama bergabung dengan komunitas ini mungkin itu baik terima kasih sekali Mas Bahrudin dan semoga tercapai cita-citanya agar koteka ke Kalimantan untuk sementara kita sudah sudah membersihkan siapkan diri untuk ke Purwakarta bersama warga kota, komunitas di Kompasiana lainnya. Semoga jadi ya, karena pionirnya sudah ada Mas Oni, dan kebetulan di sini sudah ada Dek Mira selaku sekretaris dari warga kota yang juga akan membantu pelaksanaan di lapangan. Jadi dalam kelompok kecil turnya ya, karena sekarang lagi pandemi, dan semoga ini akan tercapai, karena ini merupakan satu bentuk kerjasama yang luar biasa, yang lahir dari Zoom, yang eh, setelah berkolaborasi dengan kita, dengan Koteka di Zoom, akhirnya akan lahir sebuah kegiatan offline di lapangan. Kita akan jalan-jalan dan kita akan tahu, semoga kita akan tahu laporannya setelah dilaksanakan nanti. Baik, karena kita sudah melebihi dari jadwal yang sudah diperkirakan, saya kira saya akan menutupnya. Sebelumnya saya akan membacakan lagi beberapa catatan penting yang tadi sudah digeber oleh Kang Pepi Nugraha dan juga Mbak Nani dari Koteka. Eh, Kang Pepi tadi bilang bahwa men, men makes news. Jadi orangnya yang bikin berita ya, jadi bukan tempatnya yang bikin berita, karena itu terlalu mainstream. Kita bikin harus yang anti mainstream. Dan beliau berharap bahwa suatu hari Koteka akan berkembang lebih dari sekedar Koteka untuk Zoom, Koteka untuk travel di lapangan, tetapi juga mengembangkan ke dunia bisnis, agar nantinya juga akan lebih dikenal di lapangan, kemudian memiliki fundraising penghasilan yang akan membuat Koteka sendiri berkembang lebih maju di masa mendatang. Dan tadi sudah ada Uh, tanggapan dari ketua uh, CEO dari Kompasiana dari Mas Nurullah yang mengatakan bahwa uh, sejak tahun kemarin memang sudah tepat, kalau pandemi ini digunakan oleh KOTeka sebaik-baiknya untuk menggunakannya sebagai aca, uh, sebuah ladang zoom untuk mengadakan talk show dengan. Uh, Berbagai tokoh, dan tentu saja KBRI, serta orang asing dan orang Indonesia, untuk bercerita tentang Wonderful Indonesia, dan tentang kota-kota atau negara-negara yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya atau sudah pernah, tapi tidak tahu lebih banyak tentangnya. Kemudian, kita punya media sosial yang sudah diceritakan oleh Mbak Nani tadi, ya. Kita punya Twitter, kita punya Facebook, kita punya YouTube, kita punya Instagram. Semoga teman-teman juga ikut supaya tahu update apa kegiatan yang kita lakukan dan akan menjadi sebuah komunikasi yang baik di sana dijalin tidak hanya di Zoom ini. Kemudian kita selalu ingin bahwa koordinator atau ketua dari Koteka ini bergantian supaya refreshing semua orang merasakan untuk membangun dari sebuah komunitas. Terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya dan yang sudah berpuasa selamat menikmati makanan hidangan yang ada di meja. Saya Gana Stegman di Jerman mengucapkan sekali Sekali lagi terima kasih atas waktu, energi dan pulsanya sudah kesedot ya. ketemu lagi minggu depan yang akan berbicara tentang wisata di Bangladesh dan Nepal. terima kasih semuanya. Have nice weekend. silahkan meninggalkan ruangan. Oh wassalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk semuanya dan see you next week. goodbye.